Martis, ngobrolin artis. Balik lagi bersama gue, Tinu Sweet, manusia yang paling sweet di alam semesta ini, gak ada yang lain. Jadi apalagi Daniel Crisman ya, aduh gak tau lah, pokoknya dia emang gak ada sweet-sweetnya. Tapi yang jelas kita dua manja yang selalu membawakan berita yang selalu hot, yang selalu itulah pokoknya. Nah, ngomong-ngomong tentang yang hot, berita nasional yang mungkin udah geng artis tahu tentang AKP Rita. Rita Sugiarto? Bukan. Itu mah penyanyi dangdut ya. AKP Rita Rosa Yulianti. Namanya aja udah cantik. Gimana orangnya? Buh. Itu kayak bidadari, gengs. Turun dari langit, cuman turunnya agak kekerasan gitu, agak kenceng jadi. Tapi polwan, gue bilang polwan ya, karena kan polisi, seorang polisi wanita. Tapi katanya nih, AKP Rita itu udah bukan sejajar polwan lagi, gengs. Dia udah sekretaris ini, sekretaris itu, bahkan dia udah ini itu. Ternyata AKP Rita ini adalah seorang polisi wanita yang berjuta-juta, bersegudang-gudang prestasi. Prestasinya nggak abal-abal. Prestasinya nggak sembarangan. Wah, bahkan dia sampai dinobatkan sebagai polisi wanita termuda lah yang menyandang predikat ini. Predikat itu pasti mungkin geng artis bisa lihat berita-beritanya di sini, di situlah ya. Nah, yang jelas di balik kegemilangannya, aduh, gua nggak enak juga sih ngobrolnya. Tapi inilah gara-gara adanya film Layangan Putus, terjadilah di sini kayak film-film drakor gitu kan. Perselingkuhan, gengs. Perselingkuhan yang mungkin geng artis juga di seluruh alam semesta ini, dari Sabrang sampai Karaoke, apa? Sabrang sampai dari Hollywood sampai Hollywing, udah pada denger lah. Ternyata kan memang katanya, gengs ya, katanya gitu, seorang AKP Rita ini adalah istri simpanannya Pak Ferdi Sambo. Nggak tahu istri simpanannya. Kalau istri kan udah berarti sah, tapi simpen kantong kiri mungkin ya, atau enggak wanita cadangan. Ah, pokoknya saya enggak tahu, ini mah katanya, gengs. Jangan digosipin dulu yang enggak-enggak ya, katanya. Saya dengar dari berita sebelah gitu. Iya. Nah, itu kan kasus yang dialami Pak Ferdi Sambo itu kan sekarang menjadi kasus yang nasional, bahkan sampai ya pokoknya benar-benar lagi bluk-bluk-bluk lah, lagi panas banget gitu kan. Dan bercerita tentang AKP Rita ini, beliau sekarang mungkin kelahiran berapa, 87 atau 88, mungkin 89, mungkin ya sekitar 80-an lebih lah ya. Dia itu benar-benar polisi yang muda, yang bahkan sampai dia pernah memecahkan kasus perdagangan manusia ya, atau apa gitu, di daerah mana, sampai dia harus turun pakai daster lah, pakai benar-benar menyelinap, dan akhirnya kasusnya terpecahkan. Dari situlah namanya mulai melejit. Wah, udah gitu memang cantik, modis gitu ya, pinter, yang paling itunya itu pinter. Dia bisa memanfaatkan momen kecantikannya, kepintarannya, dan akhirnya dia menjadi predikat polisi wanita yang sangat berprestasi. Tapi ya itu, namanya manusia nggak lepas lah ya dari sebuah kesalahan. Mungkin sedang di atasnya, lagi bener-bener di atas nih, sampai Pak Babin, you know Pak Babin, itu ngefans kayaknya sama AKP Rita. Siapa sih yang gak ngefans, gengs? Gue juga ngefans banget sama dia. Udah rambutnya, bibirnya, wah pokoknya. Tapi dia udah punya suami, gengs. Suaminya yang mana? Ya ada dua ya, maaf bukan dua. Suaminya Atu. Suaminya Atu, dan dia juga kalau nggak salah, dia itu Sulawesi ya? Nah,
kelahiran Sulawesi atau mana ya, saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia itu sedang di atas angin sekarang. Tapi ya itu karena beliau seorang manusia sekarang terkait, tersandung. Ini bukan kasus apa ya? Kalau Porli nggak tahu ya. Maksudnya ini sebuah kasus atau bagaimana nih? Kalau sebutnya perselingkuhan atau istri kedua atau apapun itu, yang jelas dia sedang dalam perbincangan. Apalagi perbincangan para netizen-netizen ibu-ibu gitu ya, itu sangat-sangat-sangat dikupas. Dan yang pastinya geng artis baca-baca deh tentang AKP Rita, itu sangat-sangat menarik perhatian. Gua gak mau dah bahas lagi, ngeri juga. Yang jelas itu AKP Rita adalah seorang yang berprestasi. Gua gak mau memanjangin ngomong-ngomong yang aneh-aneh, takutnya di penjara. Tapi kalau di penjara saya sama Ibu Rita mah ya gak apa-apa. Mau dah, setahun dua tahun juga gak apa-apa, asal bersama beliau. Wah, jangan aneh-aneh, pokoknya tetap standby di ngartis, karena ngartis selalu membahas yang panas gitu. Apalagi ngebahas tentang AKP Rita. Jadi yang tahu tentang AKP Rita, tulis dong di kolom komentar. Mau tentang dia, mau tentang apa, atau yang tadi gue omongin salah, lu tulis, gengs. Jangan sampai kita ngegibah tapi salah. Takut didor seperti yang sudah-sudah. Jangan dibahas di sini, karena di sini berbahaya bahasnya. Tetap di ngartis, ngobrolin artis.